akan saya masukkan ke dalam gelas yang bersama dengan produk X lainnya tadi. Kemudian lafmu juga akan saya masukkan ke dalam sini. Ya, sekarang kita saksikan bersama-sama lapisan terakhir dari kedua produk. Lafmun, lapisan terakhirnya berpori-pori dan berventilasi sehingga tetap dapat menyerap oksigen. Sementara dengan adanya oksigen tersebut, bakteri-bakteri yang tidak baik dia tidak akan bertumbuh lebih banyak lagi. Cara mengetesnya adalah kita ambil sebuah gelas yang berisi air panas, kemudian kita tutupkan di atasnya. Dan di atasnya lagi kita akan tutupkan lagi dengan gelas kosong. Kemudian di gelas kosong itu dia akan terlihat embunnya atau uapnya, dia akan menguap. Nah, itu terbukti adanya ventilasi tersebut. Kemudian sekarang lapisan terakhir dari produk X, kalau kita lihat di sini dia sangat rekat ya dan tidak berpori-pori sama sekali sehingga sama sekali dia tidak bisa menyerap oksigen. Kalau seandainya kita bekap mulut kita, kita sama sekali tidak bisa bernafas. Anda bisa bayangkan kalau kita tidak bisa bernafas, sementara daerah kewanitaan kita pada saat lemah, kondisi yang terlemah, dan tetap membutuhkan oksigen supaya tidak supaya menekan pertumbuhan bakteri, namun pada pembalut X ini, itu kemungkinan tidak bisa terjadi. Nah, sekarang kita lihat daya serapnya. Ini Lafmun. Dia benar-benar kering. Kemudian ini produk X. Ini kalau Anda lihat dari dekat, airnya masih tergenang. Kalau seandainya kita tekan, sangat basah. Masih utuh airnya. Kembali lagi saya ingatkan, ini baru air biasa. Bisa bayangkan kalau seandainya ini adalah darah kotor. Air ini saya tuangkan lagi di gelas yang berisi produk Lafmun. Sudah saya tuang, saya tekan-tekan lagi. Anda bisa lihat di sini, air masih tetap menggenang. Tapi kita lihat dari Lafmun, padahal air dari sini sudah saya tuangkan dan Anda lihat dia tetap menyerap. Daya serapnya luar biasa. Bila Anda membandingkan daya serapnya, merek Lafmun daya serapnya 3-5 kali lebih baik dibandingkan dengan merek X. Nah, setelah melihat apa yang sudah terjadi, bila Anda mempunyai kesempatan untuk memilih, produk mana yang akan Anda pilih? Saya yakin Anda pasti akan memilih produk Lafmun. Produk ini sangat luar biasa dan sudah mendapatkan banyak penghargaan dan pengakuan seperti SGS Report, ISO 9001:2000, Power Brand, Super Excellent Brand, dan PSB Test Singapore. Di Hong Kong, produk ini mendapatkan Hong Kong Safety Mark. Ini membanggakan karena tidak banyak perusahaan yang mendapatkan sertifikat semacam itu. Dan masih banyak lagi penghargaan yang kita dapatkan, yang dapat kita lihat di website www.winalight.com. Sekarang, selamat menikmati keunggulan produk yang dahsyat ini. Dan jagalah kesehatan Anda untuk generasi yang akan datang. Terima kasih. Setelah melihat tayangan tadi, saya akan menjelaskan dari mana saja penghasilan Anda dapatkan. Pertama, kita dapatkan namanya retail profit. Retail profit adalah selisih keuntungan yang kita peroleh dari membeli barang dengan harga distributor dan menjualnya kembali dengan harga eceran. Tetapi kita tidak fokus di situ. Kita fokus pada bagaimana membangun jaringan. Sekarang saya akan jelaskan kepada Anda satu persatu, dari mana bonusnya datang kepada Anda. Anda di sini datang ke bisnis ini melewati seorang sponsor. Sponsor adalah seseorang yang memperkenalkan kepada Anda tentang bisnis ini, di mana sponsor Anda telah bergabung dengan bisnis kita yang bernama Winilight, dan kemudian sponsor Anda bergabung dengan support system yang bernama Fednet Global. Nanti saya akan jelaskan apa itu Winilight dan Fednet Global. Setelah Anda bergabung dalam bisnis ini, kemudian Anda merefer dan memperkenalkan bisnis ini kepada si A misalnya, dan kepada si B. Sebenarnya bisnis ini sederhana, karena setiap orang bisa melakukannya asal Anda mampu mereferensikan seseorang, seperti makan di restoran, nonton di bioskop, atau mereferensikan ke dokter dan sebagainya. Jika Anda bisa melakukan hal tersebut, maka Anda bisa melakukan bisnis ini. Seandainya Anda telah mereferensikan A dan B, dalam hal ini nanti tergantung A dan B bergabungnya di entry level yang mana. Di sini ada 4 entry level. Pertama, Diamond. Kita akan memperoleh 30 set, Quick Start bonusnya 3 juta, dan PV-nya 1.500. Kedua, Platinum 12 set,
Quick Start bonusnya 1,2 juta dan PV-nya 600 PV. Ketiga, Gold 5 set. Quick Start bonusnya 500 ribu dan PV-nya 250. Keempat, Silver 1 set. Quick Start bonusnya 100 ribu dan PV-nya 50. Contoh, di sini Anda kenalkan pada A dan kenalkan pada B. Apabila A join di level Diamond, Anda akan menerima Quick Start bonus dari A 3 juta. Apabila B join di Platinum, Anda mendapatkan 1,2 juta dari B. Jadi total Anda mendapatkan Quick Start bonus adalah 4,2 juta dari A dan B. Itu baru dari Quick Start bonus. Di samping itu, Anda akan terima lagi namanya Multiplayer bonus. Multiplayer bonus dihitung berdasarkan point value. Contoh di sini, kalau A join di Diamond, maka point value-nya adalah 1.500 PV. B join di Platinum, maka point value-nya 600 PV. Rumusnya di sini dikatakan bahwa multiplayer bonus adalah 10% dari kaki yang lebih kecil. Contoh di sini A dan B. B lebih kecil daripada A, sehingga multiplayer bonus yang Anda peroleh adalah 600 PV kali 10%. Anda akan mendapatkan $60 lagi di samping 4,2 juta. Katakanlah di sini terjadi pada minggu pertama Anda kenalkan 2 orang, dan selanjutnya minggu depan A kenalkan A1. Kenalkan lagi A2. Mungkin Anda kenal A1 atau A2. Mungkin juga Anda sama sekali tidak kenal. Demikian juga B1 atau B2. Tapi di samping itu, Anda punya kenalan lagi yang lain. Contoh si C. Anda letakkan di bawah A1, kemudian Anda kenal D, Anda taruh di bawah B2, dan Anda kenal lagi si E misalnya. Dalam hal ini, Anda kenalkan 3 orang secara langsung, namanya direct referrer atau direct sponsor Anda. Dan saya asumsikan apabila pada minggu kedua ada 7 transaksi, masing-masing saya asumsikan di sini join di Diamond, supaya Anda mudah mengerti. Dengan demikian, berapa Quick Start bonus yang akan Anda terima? Jika semua Diamond Quick Start bonusnya adalah 3 juta, berarti Anda terima Quick Start bonus dari C 3 juta, dari D 3 juta, dari E 3 juta. Maka totalnya adalah 9 juta. Dan berapa multiplayer bonusnya? Kita bisa hitung di sini. Contoh di grup A, ada 3 transaksi kita kalikan 1.500 PV. Berarti ada 4.500 PV. Tapi ingat, minggu lalu Anda masih mempunyai PV yang belum dihitung atau belum dikalkulasi bonusnya. Contoh di A ada 1.500 PV, dikurangi B 600 PV. Anda masih punya 900 PV, kemudian di carry over, yaitu untuk minggu depan. Jadi totalnya minggu ini ada 4.500 ditambah dengan sisa minggu lalu 900 PV, jadi totalnya adalah 5.400 PV, artinya grup A Anda minggu ini adalah 5.400, sedangkan grup B ada 4 transaksi kalikan 1.500 PV, ada 6.000 PV. Ingat, rumusnya adalah 10% dari kaki yang lebih kecil. Artinya, Anda mendapat 5.400 PV dikalikan 10%, jadi Anda memperoleh $540 di samping 9 juta. Kalau Anda perhatikan di sini, Anda di sini A1 dan A2. B1 dan B2. Walaupun Anda kenal atau tidak kenal, itu tidak jadi masalah. Semua kalkulasi bonusnya masuk dalam grup Anda. Dengan demikian, jaringan ini menurut Anda semakin lama akan semakin cepat atau lambat? Logikanya akan semakin cepat. Kenapa? Karena semakin berkembang ke bawah. Katakanlah setelah 6 bulan ke atas, total omset di grup A terjadi 150.000 PV, total omset di grup B terjadi 100.000 PV. Anda mendapatkan 10% dari kaki yang lebih kecil. Itu artinya Anda akan menghasilkan 100.000 PV. Anda kalikan 10%, Anda akan dapat $10.000. Berita baiknya di sini, kalau kita lihat Anda bukan hanya kembangkan 2 jaringan, tapi Anda berhak kembangkan sampai 5 jaringan. Contoh, Anda bisa kembangkan X, Y, Z. Kalau Anda perhatikan di sini, perusahaan tidak membatasi kedalaman Anda. Yang dibatasi adalah pendapatan per minggu maksimal $10.000 per kaki dan maksimal 5 jaringan. Hal ini sudah menjadi ketentuan perusahaan, tapi Anda bisa kenalkan